بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا. ويا مفهم سليمان فهمنا. قال الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى برفرمان في سوره التوبه ايات 83 فإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَنْ تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًا <coughs> إِنَّكُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مرة. فقعودوا مَعَ الْخَالِفِينَ Allah Subhanahu wa berfirman Dalam surat At-Tawbah pada ayat yang ke-83 Menceritakan keadaan orang-orang munafik. Dan apa sikap yang harus diambil Nabi terhadap orang-orang munafik ini? <tuh> yang mereka tak mau ikut perang, dalam Perang Tabuk, karena mereka takut mati, karena mereka tak percaya dengan janji Allah, negeri akhirat, sekiranya pun mereka ikut berperang. dalam beberapa perangan sebelumnya hanya karena dunia harta rampasan perang kemaslahatan hakikatnya mereka orang yang paling pengecut takut mati karena tak ada iman tidak sebagaimana orang-orang mukmin sejati yang mereka tak takut mati karena iman yang kepada takdir kalau sekiranya dia pun mati dia yakin akan dimuliakan Allah ditempatkan sebagai syuhada' Karena itulah banyak orang-orang munafik tak mau ikut dalam peristiwa perang tabuk. Ada 12 orang jumlah mereka pembesar-pembesar munafik disebutkan dalam beberapa riwayat. 12 orang inilah bahkan pernah mereka hampir saja membunuh Nabi SAW dalam satu perjalanan. Mereka datang berbondong-bondong mereka kepung Nabi namun Allah batalkan niat mereka. Apa kata Allah tentang mereka? ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari perang Tabuk membawa kemenangan meski tak berjumpa dengan Romawi karena Romawi tak berani menghadapi Nabi dan para sahabat tapi Nabi berhasil menaklukkan setiap negeri yang dilewati Nabi berhasil menjalin ya perjanjian dengan setiap negeri yang dilewati Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka takluk kepada Islam tunduk kepada Nabi sallallahu wasallam mereka tidak akan mengganggu kaum muslimin dan banyak sekali jajahan-jajahan Romawi yang akhirnya membelot bergabung bersama Nabi yang mulia sallallahu di bawah perlindungan Nabi meski tak terjadi perang tabuk dengan orang-orang Romawi tapi Rasulullah pulang dengan gilang gemilang Allah berfirman fa irja'aka jika sekiranya Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan engkau ya Muhammad setelah engkau berperang ila minhum kepada sebagian dari mereka kemudian melihat Rasulullah SAW pulang gilang gemilang membawa kemuliaan membawa sebagian daripada harta fai yang didapatkan dari kabilah-kabilah yang Nabi yang mulia SAW, perjanjian dengan Nabi mereka dibawa perlindungan Islam terkala mereka melihat harta yang banyak maka mereka menyesal tak ikut dengan Nabi SAW karena tadi kita sebutkan mereka itu beragama untuk kemaslahatan dunia sungguh jelek barang siapa yang beragama karena dunia ya yeah. tak ada baginya kelak negeri akhirat jadi itu hanya ada pada orang-orang munafik mereka melihat Nabi pulang dengan gilang gemilang subhanallah dengan sorak-sorai para sahabat disambut oleh kaum wanita dan anak-anak dengan harta fai yang banyak <coughs> datanglah mereka berbondong-bondong kepada Nabi SAW Fasta'adhanu lil khuruj mereka berjanji minta izin kepadamu, wahai Muhammad, ingin ikut keluar kelak bersamamu dalam peperangan berikutnya. Kenapa ingin ikut dengan Nabi Jawabannya karena dunia? Tak ada yang lain, karena mereka melihat bagaimana Rasulullah bagikan kepada para mujahidin, harta daripada Faik. Maka Fakul katakanlah, "Wahai Muhammad." abadan kalian tidak akan pernah boleh ikut keluar dalam berperang bersamaku selama-lamanya sebagai balasan kejelekan itu akan membuahkan kejelekan kebaikan akan membuahkan kebaikan kejelekan yang mereka lakukan menggiring mereka kepada kejelekan semisalnya atau lebih dahsyat daripada itu mereka terluput dari perang tabuk bahkan mereka terluput dari segala peperangan setelah tabuk Nabi tak izinkan mereka ikut berperang dengan Nabi yang mulia SAW itulah balasannya lantakhruju kalian tak akan pernah dapat keluar bersamaku selama-lamanya berperang ma'ya abadan qatilu ma'ya aduan dan kalian tidak akan pernah bersama saya perang melawan musuh-musuh menjadi tentara-tentara kami berperang bersama-sama kami kalian tak akan pernah kami ikutkan dalam berperang melawan musuh-musuh kami <tuh> karena hakikatnya orang munafik ini mereka berperang bukan dengan jiwa raga dan harta mereka berperang karena dunia mereka paling takut dengan kematian ya sekiranya mereka berangkat mereka hanya membuat kekacauan kata Allah fikum ma illa kalau mereka keluar bersama kalian mereka hanya menambah bagi kalian kekacauan karena mereka provokator tak mau patuh kepada pimpinan mengadu domba antara kaum muslimin karena mereka mau Islam itu hancur Subhanallah. Lo fikum kata Allah dalam ayat yang lain, lain kalau sekiranya mereka keluar bersama kalian mazadukum illa khabalan. Tidaklah keluarnya mereka kecuali menambah semakin kacau tentara kalian. Wala khilalakum fitnah. Pasti mereka akan membuat kekacauan di tengah-tengah kalian karena mereka ingin membuat fitnah. Dan ini menunjukkan kepada kita jemaah sekalian harus dibersihkan saf dalam jihad. Tak boleh ikut orang-orang munafik. Tak boleh ikut orang-orang musyrik jika mau Allah menangkan dengan murni. Andai kata ikut dengan mereka Kau mujahidin orang-orang munafik, kerusakan yang ada. Andai kata ikut dengan mereka ya, orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa Allah lepas tangan dari mereka. Teringat peristiwa perang antara kaum muslimin di negeri Syam dengan barbar. Setelah habis diporak-porandakan negeri Baghdad, habis dihapuskan peradaban besar di Baghdad oleh orang-orang Mongol. Khalifah terakhir dibunuh dari Nasdi Bani Abbas, kepala-kepala dipenggal, buku-buku dibuang dan dibakar. Menghijau, membiru bahkan menghitam sungai Tigris dengan buku-buku yang habis dibakar dan dibuang ke sungai Tigris. Habislah peradaban ya sebagian penguasa-penguasa di daerah lain seperti di Syam belum lagi orang-orang Mongol dapat sampai kepada mereka dan rencana mereka adalah akan menghabisi seluruh kaum muslimin di muka bumi ini mereka berniat untuk menghabiskan kaum muslimin di negeri Syam ketika itu Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah melihat musuh telah mendekat sementara dalam tubuh kaum muslimin masih kuat bergantung dengan kesyirikan masih banyak para penyair-penyair yang menandungkan lagu-lagu kesyirikan masih banyak diantara mereka yang berkata ya khaifan minat tatari ludhu biqabri abi amr abi amrin Wahai orang-orang yang takut dengan kedatangan bangsa Tatar atau bangsa Mongol, segeralah kalian datang, berlindunglah kepada kuburan Abu Amr. Ini ucapan seorang penyair di zaman itu. Wahai orang-orang yang takut dengan kedatangan dan serangan tentara Tatar, berlindunglah segera dengan kuburan keramat miliknya Abu Amr. Berkata Syekhul Islam, tak akan mungkin kita menang, tak akan mungkin kita menang. Jika seperti ini, yakni ada di antara kita. Yang Allah akan menangkan adalah orang-orang beriman dengan iman yang murni. <kuh> Maka berkata Syekh Islam kepada penguasa kaum muslimin di kala itu, kita wajib menyadarkan masyarakat, kita wajib menyebarkan dakwah tauhid di tengah-tengah umat. Hanya dengan tauhid saja Allah akan menangkan musuh-musuh ya, kita, Karena kekalahan kita bukan karena mereka lebih kuat, tapi karena lemahnya iman kita. Harus disebarkan dakwah. Maka Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dengan murid-muridnya menyebarkan dakwah tauhid. Kemana-mana mereka menyebar ke seluruh pelosok mendakwakan tauhid. Tak boleh ada kuburan yang dijadikan sebagai tempat bergantung yang dipuja dari sen Allah Subhanahu Wa ya? Taala. beberapa hari, ya. beberapa minggu, beberapa bulan, maka terbentuklah ketika itu masyarakat yang bebas daripada tauhid. Di mana-mana yang bebas daripada kesyirikan. Di mana-mana orang telah memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Bergantung hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, menyembelih hanya untuk Allah, bertawakal hanya kepada Allah, kembali hanya kepada Allah. Ketika itu berkatalah Syekhul Islam Nutaimiyah kepada raja, wahai raja, kita telah siap untuk mengalahkan orang-orang Tatar, Tatar, Mongol. Dan insya Allah kita pasti dimenangkan Allah. Berkatalah yani raja atau sebagian orang, wahai ibnu Taimiyah, kau katakan insya Allah, apakah itu adalah merupakan sesuatu harapan belaka? Ya, dalam bahasa Arabnya yang kau ucapkan insya Allah, apakah dia itu ta'liqan hanyalah harapan belaka atau tahqiqan atau kenyataan yang pasti terwujud dengan iman yang kuat berkata Syekhul Islam tahqiqan la ta'liqan pasti kita menang bukan harapan-harapan belaka pasti kita menang dengan iman yang kuat datanglah bangsa Mongol bangsa Tatar mereka ingin menghabisi kaum muslimin di Syam. Peperangan begitu dahsyat berkecamuk. dan porak-poran tatar mereka kalah telak tak pernah mereka kalah seperti itu dengan apa tauhid ini mau keluar pakai jimat dulu pakai kalung subhanallah sebelum keluar dia baca rajah dulu jampi-jampi gantungkan jimat ya dia ada orang banyak dia ambil bur di burnya tangannya ini saya kuat tak guna ketika berhadapan dengan musuh-musuh Allah syaitan dengan syaitan saling mengalah. Tak guna, tak akan mungkin kita menang dengan orang yang minta dirinya kebal. Tak akan mungkin. Ya, maka kita menang bukan karena kita anti peluru, bukan karena kita kebal tak mempan senjata. Bukan itu kita menang. Allah menangkan kita dengan iman. <tuh> Nabi saja tak anti peluru, tak anti senjata. Nabi terluka, Umar terbunuh, Saad bin Nabi Waqqas terluka, Talha bin Ubaidillah terluka, Zubair bin Awam terluka. Mereka wali wali Allah subhanahu taala. Tak ada yang sosok di hadapan orang banyak. Lihat ini ya, aku di layar Nih, potong-potong tanganku. Tak ada. Karena itu bukan dari Allah. Itu daripada jin, daripada syaitan. Nanti dalam peperangan syaitan dengan syaitan ketemu, mereka saling mengalah. Habis semuanya. Maka kita mengambil pelajaran bahwasanya kemenangan itu ketika setelah umat ini dibersihkan daripada segala macam kotoran-kotoran kesyirikan, ketergantungan kepada sen Allah SWT ketika melawan musuh-musuh mereka. Kalaulah ikut orang munafik, visi misinya beda. Dan ini menunjukkan peperangan jihad akan dimenangkan kaum ke muslimin ketika satu visi. Subhanallah. Dari ini mengajarkan kepada kita dalam hal manhaj bahwasanya banyaknya jumlah orang yang ikut bersama kita belum tentu membuahkan kemenangan andai kata mereka tidak dibangun di atas akidah dan tauhid yang benar. Karena dalam Islam bukan banyak yang menangkan tapi iman. Dia adalah sebagaimana Allah menceritakan peristiwa perang Hunain. Jumlah sahabat begitu banyak 12 ribu jumlah mereka 10 ribu dari Madinah ke kota Mekkah 2 ribu orang-orang baru masuk Islam di kota Makkah at -tulaqa. Berjalanlah orang-orang ini sebagian besar mereka yang baru masuk Islam jalan dengan petentengan Ya, tahu tentang petentengan standar bahasanya Afwan Sok-sok gitulah kita bilang Sok-sokan Mereka berkata lan min qillah. Tak akan mungkin kita kalah jumlah kita banyak. Baru sebentar mereka mengatakan lan min qillah. Pagi hari sebelum subuh datang, mereka di lembah Hunain habis diserang. Dibuat perangkap-perangkap, diranjau, diserang dari segala penjuru dengan panah-panah, hujan panah. 12.000 ini bubar. Wallahi hanya tinggal ya Sekitar 80 sampai 90 orang yang bersama nabi yang tetap, lainnya lari tunggang-langgang. Maka, bukan timbangan kita banyak, tapi kualitas, bukan kuantitas. Tak sama dengan pilihan suara kita ini. Tak sama, ini iman, tak tergantung dengan suara, banyaknya orang banyaknya pengikut tak tergantung. Jangan pernah terkecoh dengan jumlah. Subhanallah. Ketika mereka terkecoh dengan jumlah, Allah beri pelajaran jumlah kalian tak ada guna. Yang guna adalah iman jua. Hanya 80-90 orang yang bertahan, jemaah sekalian. Rasulullah melihat kekacauan. Mereka lari tunggang langgang. Rasulullah katakan kepada ketika itu Abu Sufyan, kepada Abbas, teriak, panggil ya, para pejuang perang Badar. Wahai pejuang perang badar Datanglah Seketika mereka mendengar seruan itu Datang berbondong-bondong Dalam perang badar sekitar 319 orang Para mujahidin <tuh> Nabi SAW katakan kepada Abbas atau Abu Sufyan Teriakan wahai oh orang-orang ikut Bayatul bayat Ridwan Suluh Ludaibiyah Bayat yang membayat di bawah pohon Pada tahun ke-6 Jumlah mereka 1400 orang Katakan wahai kaum mujahidin yang ikut dalam bayi atau syajarah. Seketika mereka berlari bagikan peluru. ya Kepada sumber suara. Akhirnya kembali mereka berkumpul. Subhanallah. Dengan ketergantungan kepada Allah lah akhirnya mereka menang. Allah kalahkan musuh-musuh mereka. Mereka membawa harta rampasan perang yang begitu banyak tak pernah sebanyak itu. Bahkan Nabi berikan kepada para pembesar-pembesar Quraisy unta-unta, kambing-kambing emas dan perak yang tak terkira banyaknya. Subhanallah. Abu Sufyan diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam 100 ekor unta. Diberikan Nabi lagi 100 ekor kambing. Diberikan Nabi 100 ekor sapi. Kata Abu Sufyan, Bagaimana dengan anakku Muawiyah ya Rasulullah? Kata Nabi, kuberikan seperti itu pula. Anakku Yazid, kuberikan seperti itu pula. Datang Akra, saya ya Rasulullah, engkau kuberikan seperti itu pula. Datang Uyainah, aku ya Rasulullah, engkau kuberikan seperti itu pula. Allahu Akbar. Ya. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Maka sungguh benar firman Allah Subhanahu wa taala ya bahwasanya kalau mereka orang-orang munafik ini keluar bersama kalian hanya menambah beban bagi kalian karena pengecut ya tak ada keberanian karena yang membuat orang berani iman yang membuat orang berani itu iman bukan tenaga bukan tubuh yang kekar dalam sebagian peperangan ada orang dari tentara Romawi yang begitu besarnya badannya tiga kali lebih daripada badan manusia. Kekar. Subhanallah, dia tantang perang tanding. Subhanallah. Maka yang menghadapinya adalah salah seorang kaum muslimin yang tak besar-besar tubuhnya. Mereka beradu dan kalah tuh orang besar. Karena Allah menangkan kita dengan iman. Ini yang leto-leto ini. <tuh> nampak di sini letoy tapi ketika diseru diganggu agamanya mereka jadi singa-singa semua ini subhanallah memang jalan kita pincang-pincang jalan payah tapi ketika diseru subhanallah berubah semua kaum muslimin ada orang-orang Islam yang tak besar-besar badannya tapi satu dia sama dengan seribu pasukan apa kata Umar Aku butuh satu orang kaum muslimin yang sama dengan setara dengan seribu orang. Mana kakak bin Amru? Nama saja sungguh menakjubkan. Siapa namanya? Kakak. Mana kakak bin Amru? Saya ya amir minin. Wahai kakak suara muzaman dengan seribu pasukan. Daripada sejuta orang tapi bagikan satu orang tak ada guna. Seribu orang tapi bagikan satu. Bukan banyak yang kita mau. Jangan tertipu dengan banyak. Subhanallah. Maka Nabi mengatakan kepada orang-orang munafik ini: "Lantukati lumayaduan, tak akan mungkin kalian perang bersama kami melawan musuh-musuh kami. <tuh> Kenapa? Motif kalian berbeda. rodi di awal Karena kalian sejak awal memang kalian tak mau berperang. Ini kalian mau ikut berperang karena melihat harta rampasan perang karena dibagi-baginya ganima dibagi-baginya fai tapi kalian tak mau ikut dahulu kala awal kuseru kalian berperang tak mau kalian ikut kenapa tumbil bil di awal marrah kalian rela duduk-duduk ongkang-ongkang -duduk, kaki tak mau ikut bersama pasukan kaum muslimin awal kepergian nabi ke perang tabuk sekarang Fakoduh, maal khalifin. duduk saja kalian di sini. Tinggallah kalian bersama tuh orang-orang yang memang mereka punya uzur tinggal, tinggal kalian bersama uak-uak, tinggal bersama kakek-kakek, tinggal bersama atu-atu, tinggal bersama nenek-nenek, tinggal bersama anak-anak, tinggal bersama perempuan-perempuan. Itulah kawan kalian yang mereka punya uzur. Ini bukan level kalian ini. Kami tak suka orang-orang banci seperti kalian ini. Pakai roh aja kalian semua itu bahasana ya. Subhanallah. Tidak usah ikut. Naam, tafadhal. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi innahum Wa 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 hum pada ayat ke-84 Allah berfirman dalam surah At-Tawbah ini mengajarkan kepada Nabi sikap yang benar terhadap orang-orang yang mati dari kaum munafik yang dikala hidupnya tak mau beriman dengan benar berpura-pura beriman berbanis manis muka di hadapan Nabi menyimpan kebencian dan kufuran bagaimana sikapnya jika mereka mati Allah berfirman wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan Jangan pernah kalian sholat selama-lamanya Atas orang yang mati dari mereka Wala takum ala kabri Tak perlu kalian berdiri di kuburnya Mendoakannya Innahum kafarubillah Karena hakikatnya mereka itu adalah orang-orang yang kafir kepada Allah Wa rasulihi Mereka itu kafir kepada rasulnya Wa Dan mereka mati Wahum fasikun Dalam keadaan mereka itu fasik tak mau taat dengan perintah-perintah Allah Jalla wa ala. Ayat ini jemaah sekalian memiliki asbabul nuzul. Bahwasanya ketika meninggal Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin orang-orang munafik, dia dibawa ke kuburnya. Dan dia telah dimasukkan ke dalam lahatnya Datanglah putranya yang bernama Hubab. Rasulullah merubahnya menjadi Abdullah. Abdullah bin Abdullah, dia katakan, "Ya Rasulullah, kumohon kepadamu, tolonglah sholatkan ayahku. Kalau tidak habislah kami, dicela orang kami. Jika kau tinggalkan sholat terhadapnya, kami dicela orang sepanjang masa. Tolonglah datangi ayahku, sholatlah kepadanya." Nabi datang ke kuburnya, nabi berdiri di hadapan liang kubur, liang lahatnya. Subhanallah, nabi suruh agar dia dikeluarkan dari liang lahat tersebut. Nabi SAW melepas pakaian luarnya, nabi pakaikan pakaian tersebut kepada dirinya. Bahkan Rasulullah SAW ya, mengeluarkan dengan sedikit ludah sekujur tubuhnya sebagai sarana untuk mencari keberkahan, karena nabi SAW berkas seluruh tubuhnya. Ya, kemudian Nabi ingin mensolatkannya. Datanglah Umar. Maka Rasulullah SAW didekati Umar dan berkata ya Rasulullah, ini Abdullah bin Ubay bin Salul. Aku tahu Umar. Ya Rasulullah, tak ingat Tuhan, tak ingat anda. Berapa banyak dia buat kerusakan dalam Islam. Ya, ketika peristiwa ini, peristiwa ini, peristiwa ini dia kacau kaum Muslimin. Dia celah. Dia sebutkan semua. Siapa terjangat Allah ketika hidup? Bagaimana anda sholat ke ya Rasulullah? Subhanallah. Apa kata Nabi? Ya Umar, mundur sedikit ke belakang. <guruh> ya Umar, aku diberi Allah pilihan untuk memintakan baginya ampunan atau tidak. Karena Allah mengatakan istighfar lahum aula tastaghfir lahum. Baik kau mintakan baginya ampunan atau tak kau mintakan baginya ampunan. Ya Umar, aku disuruh Allah pilih ku pilih minta untuk diampunan. Wa in tastaghfir lahum sab'ina maratan lan lahum. Kalaupun engkau mintakan bagi mereka ampunan 70 kali, Allah tak akan pernah mereka, ya Umar. Kalau boleh Allah ampuni lebih daripada 70 kali, akan ku bagi nyampunan 70 kali dikali 3. 70, 70, 70. Yang penting Allah mengampuninya. Subhanallah. Ya Rasulullah, ini pemimpin munafik. Ya Rasulullah ini buat onar Ya Rasulullah Ya Rasulullah Kata Nabi biarkan aku salat ya Umar <tuh> Nabi pun salat Ya Ketika itu selepas salat Turunlah ayat kepada Nabi yang mulia SAW, Membenarkan Umar Saya menyebutkan berkali-kali Umar itu mulham Mana mulham laki-laki Yang Allah berikan kepada ilham selalu di Quran Subhanallah disebutkan ada 21 tempat atau 22 tempat 21 tempat daripada ayat Al-Quran turun dengan permintaan Umar. Ya, ada 21 tempat. Banyak sekali Umar meminta kepada Allah agar segera dihijabi istri-istrinya. ketika Rasulullah menikah dengan Zainab kaum muslimin datang masuk ke rumah Nabi SAW mereka makan dan seterusnya isi, -isi Nabi tak terhijab kata Umar ya Rasulullah kalaulah kau hijab tutup isi istrimu agar tak terlihat oleh mereka Allah turunkan ayat dalam Al quran wa idza sa'altumuhunna fas'alu sa min hijab kalau kau minta sesuatu kepada mereka minta dari belakang layar itu baru satu ketika mereka umrah berkata Umar ya Rasulullah kalaulah kita jadikan makam Ibrahim ini sebagai tempat kita sholat di depannya mengarah ke Ka'bah maka turunlah ayat watakhidu Ibrahim jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat salat mana makam tempat berdiri bukan kuburan tak ada kuburan di Ka'bah jangan salah paham Udah berapa itu dua tempat ya dalam peristiwa perang Badar Rasulullah dan Bakar serta sebagian besar sahabat memilih agar tawanan-tawanan diambil tebusan. Umar mengatakan semua bunuh. Kata Umar ya Rasulullah, kau suruh aku -ku datang itu keluarga-keluargaku. Suruh Bakar, suruh Ali, suruh kami semua. Kami penggal kepala-kepala mereka semua supaya mereka tahu dalam agama Allah tak ada sedikit belas kasih kepada mereka orang-orang yang menentang Allah Rasulnya. Ka bagaimana kalau Bakar sedek? Ya Rasulullah, kenapa kaum kita? Mereka kerabat-kerabat kita. Semoga Allah beri mereka hidayah kelak. Kita minta dari mereka tebusan. Kita butuh uang, kita butuh dana untuk peperangan berikutnya. Subhanallah. Dan kebanyakan kaum muslimin pilih pendapat Abu Bakar Siddiq. Maka diambillah tebusan. Besoknya keduanya menangis. Datanglah Umar. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Wahai Abu Bakar dan Rasulullah. Malakum Kenapa kalian berdua menangis? Beritahukan aku agar aku turut menangis bersama kalian. Kalau aku tahu sebabnya aku akan menangis. Jika tidak, aku akan berusaha berpura-pura menangis. Kata Rasulullah, Ya Umar, azab lebih dekat daripada tempatmu itu. Dengan sebab kami mengambil kemarin tebusan. Allah mengatakan, La kitabun minallahi sabak, lamastakum fi khattum, fihi azabun azim. Ya, azabun alim, Syekh Ibrahim. Tahkid. Kalau bukan karena ketentuan Allah yang silam, Allah akan mengambil perhitungan atas kalian dengan azab yang pedih. Subhanallah, ya Allah, benarkan Umar? Berapa udah? Tiga tak sempat, nanti kita pulang. Tiga aja dulu, <tuh> yang diantaranya ini keempat. Banyak sekali ya, maka turunlah ayat ini. Allah berfirman, membenarkan perkataan Umar wala tusalli ala ahadin minhumata jangan pernah kau sholat untuk mereka selama-lamanya yang mati wala ala qabri. jangan pernah kau berdiri berdoa di atas kuburnya innahum kafaru billah. karena mereka itu hakikatnya orang-orang kafir jua. dalam hukum akhirat mereka kafir dalam hukum dunia mereka disamakan dengan orang-orang mu'min karena mereka berpura-pura mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya dan mereka mati dalam keadaan mereka fasik. Maka sejak saat itu tak pernah lagi Rasulullah menyalahkan orang-orang munafik yang diberitahukan kepada Rasulullah SAW. Dan hanya ada seorang sahabat yang Rasulullah beritahukan nama mereka orang-orang munafik. Namanya siapa? Hudzaifah bin Yaman. Ketika Rasulullah meninggal, Umar itu kalau mau mencolatkan seseorang yang dicurigai, dia lihat Hudhaifah. Kalau Hudhaifah tak salat, Umar tak salat. <tuh> Suatu hari, datang Umar kepada Hudhaifah penasaran. Ya Hudhaifah, sini dulu sebentar. Ada apa? Aku bersumpah dengan Allah SWT, tolong kau jawab pertanyaanku dengan benar. Apakah ada namaku diantara rombongan orang-orang munafik? Yang disebutkan Nabi di telingamu. Ini imannya kaum muslimin yang mereka takut dihinggapi kemunafikan. Semua sahabat seperti ini. Ya. Dan inilah iman yang benar, takut kemunafikan menghinggapi kita, takut ditolak amalan-amalan kita, sehingga kita tak merasa bangga dengan semua yang kita lakukan berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bertanya dengan serius. Adakah namaku dalam rombongan orang-orang munafik yang disebutkan Nabi di telingamu? Allahu Akbar. Ya. Begitulah keimanan yang kuat. Ya, berkata Hudzaifah. Ku jawab dan ini terakhir. Setelah itu tak akan kujawab bagi siapapun juga. Tak ada namamu Ya, tapi aku tak tahu bagaimana sebenarnya dirimu hanya kepada Allah lah aku serahkan penilaian terhadapmu. Aku tak berani. Yang jelas namamu tak ada. Subhanallah. Umar pun senang. Umar gembira. Subhanallah. Maka Umar bin Khattab itu tak akan pernah salat ketika Hudzaifah tak salat. Kalau Hudzaifah salat dia salatkan jenazah tersebut. Subhanallah. Maka hari ini setelah turun Rasulullah tak pernah lagi menyolatkan orang-orang munafik dan haram bagi kita menyolatkan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Subhanallah. <tuh> Naam, tafadhal. Wa wa auladuhum. Innama yuridu Allahu an yu'adzibahum biha fid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun Pada ayat ke-85 dari surah At-Taubah ini Allah Subhanahu wa taala mendudukkan bagaimana sikap kita terhadap orang munafik. Yang mana orang munafik itu pasti pintar-pintar. Tak ada orang munafik yang bego, tak ada. Yang mana orang munafik itu lihai-lihai dalam berbicara, berorasi, berpidato mereka ahlinya. Yang mana orang-orang munafik ini karena pintarnya mereka berhasil dalam dunianya. Mereka punya harta, mereka punya kedudukan, mereka punya jabatan karena berhasil menipu orang. Ya, dengan janji-janjinya. Ya. Dengan ungkapan-ungkapannya, perkataannya dia berhasil menipu orang banyak. Karena itulah Allah menceritakan dalam Al-Qur'an. Ya, wa intas wa in, tas, in yakulu, tasma' liqaulihim. Kalau orang-orang munafik berbicara, pastikan benarkan perkataannya. Ya, munafik berbicara bagaikan menyihir orang. Sungguh Nabi benar mengatakan inna minal bayani la sihran. Di antara bentuk orasi ungkapan perkataan dapat menyihir manusia. Hati-hati dengan orang munafik seperti ini. Orator. Munafik tak ada yang bicara au au enggak ada. Tak ada yang bicara gagap gagap uh, uh. tak ada. Lancar bicara. Mereka orator-orator. Subhanallah. Mereka pemilik-pemilik kebijakan. Mereka pemilik-pemilik harta. Mereka pemilik pengaruh. Mereka pemilik pengikut. Subhanallah. Ya. Sepanjang zaman seperti ini orang munafik. Tidak ada orang munafik yang bodoh. Yang yang dungu tak ada. Tak ada orang munafik yang awam biasa enggak ada. Pasti dia melenjit ke atas. Tengoklah Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau bukan karena Rasulullah datang sudah jadi raja di kota Madinah. Sepakat dua suku besar yang berperang sepanjang masa Aus dan menjadikannya raja bagi mereka bahkan telah dipesankan untuknya mahkota. Sudah siap-siap dia pakai mahkota datang Nabi dilepas mahkota tersebut darinya. Subhanallah. Apa yang Allah ajarkan kepada kita orang-orang mukmin melalui nabinya Allah berkata kepada nabinya dan tentunya kepada kita sebagai pengikut nabi. Wala tujibuka tu wala tu'jibka amwaluhum jangan pernah kalian kagum dengan harta-harta mereka orang banyak terpengaruh dengan harta jemaah sekalian anda punya harta anda punya peluang menjadi orang berpengaruh di suatu negeri anda berpeluang menjadi pejabat anda berpeluang menjadi aparat yang penting anda punya harta setelah harta baru kedudukan Tuhan Allah, kadang-kadang kita nggak tahu ya. Kadang-kadang kita berpikir keras, banyak orang-orang yang sudah kaya raya tapi masih gila mencari jabatan kekuasaan. Jawabannya apa? Dia tak puas dengan harta belaka, dia mau juga kedudukan, dia mau jabatan. Karena tak ada gunanya harta jika tak memiliki kedudukan di tengah-tengah manusia orang banyak. Karena itulah mereka yang paling gila dengan jabatan kekuasaan. Subhanallah. Maka Allah mengajarkan kita jangan terpengaruh dengan tampilan mereka, dengan harta-harta mereka. Subhanallah. Maka dalam dakwah ini kita tak boleh terpengaruh dengan orang-orang yang memiliki harta yang banyak, orang-orang kaya. Akhirnya mereka yang mengatur dakwah kita ini. Tak ada. Kita mau tak mau terpengaruh dengan orang-orang kaya yang mengatakan bersihkan majlis kalian dari orang-orang miskin. Kami mau sendiri majlis khusus orang-orang kaya saja. Tak ada cerita. Subhanallah. Ya. Berapa banyak dakwah yang rusak gara-gara mereka orang kaya ingin ngatur dalam dakwah, mereka tidak memiliki background ilmu syar'i. I. Mereka mengarahkan. Mereka merintah, mereka melarang. Wallah tak layak. Subhanallah. Maka Allah mengatakan, "Wa la tu'jibka amwalu mu Muhammad, jangan pernah kau kagum, -kagum dengan harta-harta mereka." Wa Jangan kau kagum dengan anak-anak mereka Yang hebat-hebat Anak mereka jadi orang Dengan tanda kutip Ya anak-anak mereka semuanya Jadi orang-orang besar Jadi penguasa-penguasa Jadi aparat, jadi pejabat Hartawan, tajir Jangan terpengaruh dengan Anak-anak mereka Tak ada gunanya Kalau mereka itu orang munafik yang benci Islam Innama yuridullahi karena hakikatnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan ya iradah kauniyah an adzibahum biha. mengazab mereka dengan harta-harta ini dan dengan anak-anak ini di dunia di dunia maka ini menunjukkan kepada kita tak guna harta banyak melimpah ruah tak guna jabatan tinggi jika pemiliknya adalah orang yang tak cinta kepada Allah dan Rasulnya. Benci kepada Islam. Benci kepada sunnah. Tak guna. Benci kepada dakwah yang hak. Harta mereka, anak-anak mereka, jabatan mereka semuanya akan menjadi fitnah bagi mereka di dunia ini. Mereka diadab dengannya. Tak ada atap lebih dahsyat daripada kegalauan. Jangan dikira enak jadi orang-orang kaya itu meskipun anak nggak pernah jadi orang kaya. Tapi anda dengar, kalau mau tidur malam aja mereka harus makan pil tidur. Kenapa ya? Subhanallah, konsumsi pil tidur. Ya, jangan dianggap enak jadi orang-orang kaya itu. Kemana-mana harus ada bodyguard yang mengawalnya. Tak nak, tak nikmat, tak bebas. Masuk rumahnya pun payah, pengawalannya berlipat-lipat. Subhanallah, jangan dikira enak. Pengawalan berlipat-lipat security. Subhanallah, nanti ada serigala. <laughs> Gak ada serigala ya. Herder-herdernya. Yang barisan pertama security, barisan kedua anjing-anjing herder, barisan ketiga angsa-angsa, barisan keempat kolam dengan buaya-buaya. payah masuk rumahnya. Barisan kelima dukun-dukun tukang santet. Banyak tersiksa dengannya. Subhanallah. Ya, banyak orang-orang kaya tersiksa dengan kayaannya Kalau mereka tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tersiksa mereka. Subhanallah. Tak percaya tanyalah pada mereka. Tak nyaman hidup mereka. Subhanallah. Allah azab mereka di dunia ini dengan harta-harta mereka dengan anak-anak mereka. Anak-anak menjadi fitnah bagi mereka Subhanallah. Berapa banyak orang kaya yang stres dengan anak anaknya, anaknya menghancurkan reputasinya, anaknya membuat masalah terus. Subhanallah. <tuh> anfusuhum. agar dicabut nyawa-nyawa mereka. Wahum kafirun sementara mereka dalam keadaan kafir. Subhanallah. Inilah ancaman Allah kepada orang-orang munafik diazab dengan hartanya, diazab dengan pangkat dan jabatannya, diazab dengan anak-anaknya, diazab dengan keluarga-keluarganya. Subhanallah, tersiksa. Tersiksa dengan istrinya, tersiksa dengan anaknya, tersiksa dengan kerabatnya. Subhanallah. Dan Allah berjanji akan mencabut nyawa mereka dalam keadaan mereka kafir. Su'ul so khatimah iya dan billah. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian tafsir kita malam hari ini. Semoga Allah berikan kepada kita pemahaman agama yang baik dan benar. Kemudahan untuk mengamalkan kandungan agama ini, mengampuni kita dengan segala macam dosa-dosa kita dan kezaliman kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu anta wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.